Kak mana? Tok Ayah nak balik. Kau nak mana? Kak ke mana-mana, Tok Ayah? Tok Ayah balik, ya? Tok Ayah dari sekolah tadi. Tok Ayah tu dah berubah benar perangannya. Bukan aku saja yang dia mula tak senang. Tapi menantunya, Lebai Syarif tu. Tak pernah kemalau kanjang macam ni. Telaga-telaga habis sering kontang. Mereka juga ada sungai ni. Kampung untuk kaya dah ditimpa bala. Bala? Jangan disebut-sebut. Tanda-tandanya dah nyata. Hukuman Allah. Tak ingat cerita tu ayah? Kalau bumi ni dah penuh dengan mungkar, apalah dosanya orang-orang kampung untuk kaya, ya? Bukan nak diajar dengan bala. Hei, korang tak tahu lagi? Apa nak jadi, Jara? Sofia, kau pun masih kat kedai tu juga, ya? Apa yang nak jadi ni? Kerana seekor kebun berlumpur, habis kawan terbalik kotornya. Akhirnya, kampung tu kaya yang kena hukum. Lupa, Jara? Dah ada perempuan jahat ni untuk masuk kampung ni. Siapa? Balik? Balik pun belum. Aku tak mahu dikotorin lagi. Korang tak takut ke? Balik, Jara? Air sungai ni dah tak suci lagi. Ada najis. Bangkai pun ada. Biarkan nak balik juga ke? Tadi Zara cakap airnya ada bangkai ada najis. Betul ke? Kami tu takut tubuh-tubuh kami ni kotor. Masanya dah tiba untuk kita bertindak. Kan aku dah kata, anjing kalau dah pernah makan najis, kalau tak dimakannya, dihidunya juga. Tapi mereka tak percaya. Mereka katakan aku ni cemburu, aku ni dengki, macam-macam lagi. Tengok apa ada.
kita tengok sikit muka Tok Guru Muda tu. Apa kita nak buat? Semua. Oh, semua. Ya, bang. Bawa air ke sini. Kita jangan tunggu sekarang. Kita mulakan. Sekarang? Sekarang. Perempuan tu? Kedua-duanya sekali. Ayah ni. Sabar. Ya. Lepas maghrib nanti, kumpulkan orang. Mula-mula kita tuju ke pondok perempuan siar itu. Kalau dia degil juga, kita bakar pondoknya. Faham? Dengar tu. Pedulikanlah. Dunia nak jadi apa pun jadilah. Farah, Farah, Farah. Kak Zuma. Apa hal ni, Kak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa yang nak mereka lakukan kepada Ustaz dengan Farah? Tolong. Ustaz, Farah. Tolong, ya Allah. Tolong. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Tuhan peliharakan mereka waktu ini. Ya. Farah telah berkorban kerana kita. Sepatutnya masyarakat kita kena berkorban untuk Farah. Ya, mudah-mudahan. Ini dia. Ini dia. Memang aku dah duga tadi. Dia ada bersembunyi di sini. Tengok. Tengok.
Cuba tonton fikir. Menasabahkah seorang perempuan pada malam buta-buta begini berada di dalam sebuah rumah dengan seorang lelaki, lelaki yang bukan mukhrimnya? Maksiat, tuan-tuan, maksiat. Rumah ini dah jadi sarang maksiat. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Perempuan ini memang seorang penggoda. Penggoda yang paling handal. Lebih handal daripada iblis. Hinggakan Tok Guru Muda kita, yang kita sanjung selama ini, yang kita agungkan selama ini, tersungkur di kakinya. Memang betul kata Sabah. Dia bukan saja handal menggoda, tapi handal berpura-pura. Cuba tuan-tuan ingat, dia pernah keluar duit begitu banyak untuk bina sekolah. Amal jariah konon. Sekarang tuan-tuan boleh teka di mana dia dapat duit begitu banyak bukan hasil jualan tubuhnya. Perempuan sundal! Perempuan sundal! Bakar sekolah tu! Bakar! Demi Allah, kalau saya bersalah, hukumlah saya. Saya sanggup memaafkan macam hukuman. Tapi Ustaz Al-Mansur, dia tak bersalah. Percayalah kata-kata saya. Dusta! Bagaimana kau boleh berada di sini? Oh, tak puas lagi siang tadi? Saya yang bawa dia ke sini. Semua? Ya, saya yang bawa dia. Kalau tidak, dia dah mati terbakar di pondoknya. Itu tak jadi soal. Perkara sekarang ialah perkara tak senonoh. Perkara keji yang dilakukan oleh mereka, itu yang nak kita putuskan. Zina. Zina, tuan-tuan, zina. Perlukah saya bersumpah dengan nama Allah? Berkali-kali telah saya katakan, saya terjumpa dia hampir lemas di sungai. Saya tolong dia. Itu saja. Adakah saya bersalah? Salahkah? Ah, lemas di darat. Tapi tuan-tuan, kedua-dua biji mata ini yang menyaksikan perbuatan mereka. Apakah kalau begitu, apa yang mereka lakukan kerana dia seorang tokoh muda sudah tidak jadi satu kesalahan lagi? Sudah tidak jadi satu dosa lagi? Mustang berbulu ayam. Keji, manusia keji. Manusia terkutuk, tuan-tuan. Ini dia manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Bertenang. Dengar dulu cerita saya. Ustaz Al-Mansur dan Farah tidak bersalah. Saya tahu ceritanya. Percayakah kita? Bolehkah kita percaya dengan orang macam Muslim ni yang mengaku bahawa dia menyaksikan segala-galanya? Bolehkah kita mengambil orang buta, mengangkat orang buta menjadi saksi? Memang betul kata lebah itu. Dia ni subhat. Subhat dengan mereka berdua. Perkara sekarang yang harus kita fikirkan, kita harus hukum mereka berdua. Kesucian kampung untuk kaya harus kita pulihkan semula. Kita tak mahu kampung kita ditimpa bala kerana kemurkaan Allah. Allah! 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 Heren dia ke sana.
Dah tak boleh bergerak lagi. Kenapa tak teruskan? Syarif? Nampak? Kamu yang ada di kepala bukan? Bukakan ikatan dia. Lepaskan dia. Semua nak bertindak ikut marah, ikut hawa nafsu. Di mana akal? Di mana agama yang kau letakkan? Syarif, sabar, dan kamu juga Mudin, jangan nak berdalih lagi. Dari dulu aku dah tahu apa yang tersembunyi dalam hati perut kau. Kamu nak berkuasa, nak pangkat, nak kedudukan. Bukan aku dah katakan jawatan Tok Guru ini ialah pewaris ambia, bukan dia pangkat, bukan derajat, tapi ia amanah Allah. Bukan sebarang orang yang boleh sempurnakan. Syarif, aku tahu kau tu menantu aku. Tapi aku bimbang. Aku takut kamu tak terpikul nanti. Hah? Ini apa pula? Mereka berdua sedang buat sumbang dalam rumah tu. Rumah Sabak. Jarak! Kau malukan muka aku. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Sudah. Ayah, saya sedar betapa mulianya gelaran lembah itu, ayah. Tapi kerana saya jahil, saya ikut perasaan, saya telah mencemarkan gelaran lembah itu, ayah. Saya berjanji, saya bertaubat, saya akan menjaga nama baik gelaran itu, ayah. Maafkan saya, ayah. Syukur alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah, syukur. Ustaz.
Selama ini saya telah melakukan berbagai kesalahan karena saya jahil. Sayalah segala punca yang menjadi kacau bila, Ustaz. Saya sudah hilang pertimbangan, Ustaz. Saya harap Ustaz dapat memaafkan saya, Ustaz. Vera.